Ya, gimana Joe Singer tadi itu apa? Gimana? Akhirnya film Dodia ini tayang juga akhirnya. Seperti apa kamu perasaannya akhirnya melihat acting kamu mungkin ya walaupun dari awal sampai akhir gambarnya nangis terus. Yang pasti lega dan senang banget akhirnya Idol 3 bisa tayang gitu kan ya. Sekarang kondisi udah mulai kembali normal, bioskop juga udah mulai rame. Jadi pastinya senang banget lah akhirnya bisa tayang. Dan emang proses syutingnya panjang banget karena kepotong-potong ada PSBB dan lain sebagainya. Tapi walaupun prosesnya sangat ribet, sangat sulit, tapi overall seru banget, aku enjoy banget setiap proses syutingnya. Dan karena ini pengalaman pertama juga buat aku untuk berada di sama boneka, terutama boneka animatronics gitu yang pertama kali di Indonesia, jadi challenging banget pastinya. Dan aku selalu suka sih hal-hal yang baru ya, jadi mungkin itu yang bikin aku kayak excited banget dari awal ditawarin syuting untuk film The Jewel ini, karena ini sesuatu yang baru buat aku tahu aku harus belajar banyak dan harus terus kayak meningkatkan skill aku. Dan di sini memang aku belum nonton sih hasilnya seperti apa, belum ada kesempatan untuk nonton. Semoga bagus, semoga banyak yang suka, dan semoga ya semua yang udah dikerjakan sepenuh hati dari semua cast semua kru bisa dinikmati dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Ini kalau menurut lo, acting lo memuaskan nggak kalau dengan gradual acting dengan boneka? Nah, karena aku belum nonton, jadi aku belum bisa tahu gitu ya kayak aku puas atau enggak. Tapi aku selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik tiap aku beradegan, tiap scene-nya, walaupun itu scene yang kelihatannya simple atau scene yang sulit banget atau sangat melelahkan, aku selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik sih. Jadi ya, semoga hasilnya juga baik. Adegan yang emang mengharuskan kayak tangan aku kena besi lama banget gitu, jadi ya mungkin takutnya lebih ke situ ya, lebih ke fisik gimana nih saat beradegan-adegan yang susah, terus sama apa ya, mungkin itu aja sih ketakutannya. Sempat Pinky bilang dia nemenin kamu untuk acara adegan sampai malam banget dan kasihan banget sama lo dengan Iya benar. Jadi ya memang di sini tuh yang bikin aku happy semua kaset tuh kompak dan saling support sama lain gitu. Jadi setiap ada adegan yang sulit pasti benar-benar didukung lah sama pemain yang lain, sama kru juga. Jadi kita semua benar-benar kerja sama banget gitu. Jadi walaupun banyak scene-scene yang berat, tapi aku senang banget aku dikelilingin sama orang-orang yang sangat supportive. Support dari pasangan sendiri gimana aja? Support dari pasangan sendiri? Support dari pasangan, ini udah lama banget ya. Kebetulan saat itu belum kenal sama pasangan, jadi waktu itu gak ada. Sekarang dapat karakter yang emang dia
sangat depresi, terus dia stres banget dan harus beradegan sama boneka animatronics yang emang pertama kali juga ada di Indonesia gitu. Jadi mungkin ya harapannya mungkin kedepannya kalau ada tawaran ya ada sesuatu yang baru lah di situ, entah dari karakternya atau mungkin teknologi yang digunakan atau apapun, atau mungkin ceritanya yang benar-benar kayak baru gitu. Melihat ini masyarakat yang antusias bisa gala premier hari ini, yang pasti happy banget melihat antusiasme dari semua teman-teman, dari fans, dari masyarakat, dan dari setiap posting jadwal juga udah banyak banget yang bilang wah nggak sabar banget karena emang udah tunggu-tunggu dari lama kan, dari awal syuting sampai sekarang. Kecil pak. Oke, makasih.